di pertandingan Liga 1 pada sore ini antara PSIS Semarang yang berhadapan dengan Persik Kediri. Di babak pertama ini, keduanya bermain imbang 1-1. Gol dari Persik Kediri dilesatkan oleh Benny Otto pada menit ke-47. Sedangkan gol dari PSIS Semarang dilesatkan oleh Septian David Maulana di menit ke-9. Data statistik pun menunjukkan keduanya bermain cukup seimbang. Hanya saja PSIS Semarang mendominasi di lini penyerangan. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, PSIS Semarang akan naik ke peringkat 9 dengan koleksi 27 poin. Begitu juga dengan Persik Kediri akan naik ke peringkat 16 dengan koleksi 17 poin.